Bentar Pak, kita ini udah mau siap-siap masuk. Oke. Assalamualaikum, ini maaf sih saya ngomong karena kita mau endorse Dapur Emak sama endorse Sri Tanjung. Jadi beliau namanya siapa? Purwaningsi, panggilannya Bu Nining, panggilan sayangnya Bu Nining, orang POP di Pekanbaru. Dengan pronomnya yang keren Mbak Abis. Produknya apa ya Bu ya? Sri Tanjung Kosmetik Riau. Jadi kenapa kosmetiknya itu alami, muslim, insya Allah dengan produk yang insya Allah halal kelibat. Terus sudah ada PP pun ya? Apalagi Bu? Sudah ada semisipomnya, sudah dapat penghargaan dari Sidakarya. Penghargaan apa tadi? Sidakarya. Sidakarya itu penghargaan apa? Ya, tentang kualitas produk dan produktivitas. Artinya produk Riau itu bisa bersaing dengan produk luar negeri. Dan sebaiknya amin, kita beli produk muslim, halal atau iban, produk Indonesia, bangkitlah Indonesia. Lanjut. Dan bisa jadi reseller nggak, Bu? Bisa banget. Terus kita tadi habis berbagi pengalaman Ibu tentang bagaimana mengembangkan bisnis tanpa berhutang, bukan hanya riba, tapi kalau bisa usaha muslim, kalau bisa tahan diri, nggak ngutang. Terus sekarang kita ada di mana nih? Dapur Emak. Siapa pemilik ownernya? Saya Hani Siti Nuraini. Silahkan cek FB-nya. Kita usaha kuliner, ada juga IG-nya, boleh di Dapur Emak Suprada. Semuanya udah lengkap untuk Facebook-nya. Dapur Emak itu di mana, Bu? Ini di Jalan Kelima ya, nomor 70D. Kita di mana, ya? Yuk kita lihat, Bu. Apa sih kok membuat saya harus tertarik atau teman-teman harus tertarik harus kesini? Atau sebenarnya ini siapapun boleh beli di sini, tapi yang pasti di sini insya Allah berkualitas ya. Oh, ada juga, Bu. Ada juga, Bu. Oh, tapi juga ada. Boleh, apapun ada. Yang kita lihat ini apa nih? Ini ada madu. Kita juga jual produknya donasi rumah tangkis. Jadi seperti sembako ini, keuntungannya semua untuk anak-anak yang sekolah tangkis ya. Jadi nggak cuma di daerah kita, tapi daerah-daerah yang masih kisaran Pekanbaru ya. Berhubung azan, kita pending dulu. Kita stop sholat. Insya Allah kapan-kapan kita kesini lagi ya. Yang berbagi bersama. Belanja di mana? Dapur Emak Suprada. Gak hanya belanja, tapi ternyata di sini kita bisa berbagi tanpa kita harus ngeluarin uang lebih. Uangnya karena uang keuntungannya untuk donasi. Semoga berkah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.